itu? Ya, ingin menjadi guru. Guru itu mulia ya, gitu. Gak usah malu-malu menjadi guru. Coba dilihat di kurikulum kita, ada materi yang terkait dengan pengajaran. Coba. Ada gak? Ada. Di semester berapa? Semester berapa? Bukan terakhir. 6. Coba dilihat, metodologi pengajaran. Ada tidak? Ada. Oke, jadi yang ingin menjadi guru pun di Fakultas Sastra juga dibekali dengan ilmu how to be a teacher, how to teach in the classroom, ya, how to make interactions with your students later. Next, dari sini, what is your dream? Penerjemah, or translator, ya. Jadi penerjemah itu ada dua, ya, penerjemah tulis dan penerjemah lisan. Jadi seorang interpreter. Anda bisa bekerja nanti di perusahaan, di penerbit, ya, ataupun di perusahaan yang bekerjasama dengan pihak asing, sehingga Anda diminta untuk menjadi penerjemah lisan bos Anda nanti, ya. Namanya mata kuliah interpretation atau kejurubahasaan. Di situ ada mata kuliah kejurubahasaan, ya. Anda diajar di bagaimana menjadi seorang interpreter. Oke, okay, next, what is your dream? IAL, tepuk tangan dulu ya semuanya untuk PSIAL ya. Right, yeah. Di TNI IAL pun juga dibutuhkan sarjana sastra Inggris ya gitu. Alumni sastra juga ada yang menjadi TNI Angkatan Darat juga. Ada. Ya, di semester 8 kurikulum kita hanya berisi skripsi, tidak ada kuliah. Kecuali yang ulang. Maka saya ingatkan dari awal sekali, tolong ikuti prosedur perkuliahan dengan baik. Jangan tergoda untuk hal-hal yang tidak penting. Selesaikan studi dengan cepat, tepat waktu. Kami dari Prodi Teknik Industri akan membantu. Genap dosen, bapak ibu dosen juga akan membantu kalian untuk lulus tepat waktu. Informasi, jadwal perkuliahan, kapan isi KSM, itu jangan
jadwal, jadi mulai hari apa perkuliahan dimulai, nanti biasanya akan keluar lagi jadwal apa praktikum. Nah, biasanya yang kosong nanti diisi dengan praktikum. Nah, setelah itu setelah menjelang UTS nanti biasanya kalian sebelumnya harus mengisi KRS. Ya, karena kalau kalian ujian itu harus membawa kartu rencana studi. Apa kabar? Baik. Sudah siap menjadi mahasiswa Bina Dharma? Iya. Yes. English department. English department it means that you have to speak English well, right? Dalam English department ada 4 skills. Ada listening, speaking, reading, writing. Empat-empatnya harus dikuasai. Kenapa suara saya keras? Saya mau saingan sama di sana. Welcome to Bina Dharma University, Faculty of Letters, English Department. I'm very proud of being one of the staff in English Department. Saya bangga menjadi dosen di Bina Dharma. Kamu harus bangga jadi mahasiswa Bina Dharma, English Department. Yes, karena berbeda. Bahasa Inggris itu dipakai di seluruh dunia. Ya, kalau ekonomi, belum tentu ya. Belajar ya, ada listening, speaking, reading, writing. Selain skills itu, ada namanya content courses. Nanti Anda akan mendapat sekian banyak mata kuliah, banyak sekali mata kuliahnya. Ada Dr. Iwan Syuti, ada Pak Hendro, ada Pak Khotib, ada Ibu Endang, banyak dosennya juga. Dan dosennya saya janji, dosennya semua berkualitas. Tepuk tangan buat dosennya. Saya hanya menginginkan kamu nanti waktu lulus memang menguasai 4 skills ini. Jadi kalau ada dosen yang memberikan tugas listening, ikuti dengan baik, tak akan nyesal. Ada dosen memberikan kuliah reading, ikuti dengan baik.